Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Maria Pujana. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bantu like, komen, subscribe channel Maria Pujana. Terima kasih, stay happy, stay happy, stay positif. Semoga atas semuanya ada orang yang barokah jenazah selalu dalam lindungan Allah Ta'ala amin ya rabbal alamin ya. Oke, okay, I love cooking. Nah, hari ini kita masak apa? Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Maria Pujana. Oke, teman-teman, hari ini kita masak sup ya. Chinese soup Hong Kong ya, teman-teman ya. Chinese soup Hong Kong. Nah, ini manisa, wortel, macho ya, kurma kering ya. Nah, ini manisanya sudah saya cuci bersih dan potong-potong sesuai ya. Dan juga wortel cuci bersih dan potong-potong sesuai juga. Dan ini ada macho-nya. Nah, ini macho yang telah saya cuci bersih juga. Oke. Kita siapkan air ya, teman ya. Nah, seperti ini. Air mendidih, ini sudah saya masukkan dagingnya ya. Ini saat air mendidih dagingnya dimasukkan ya teman-teman ya, seperti ini. Dan kita masukkan seperti maconya ya, seperti ini. Nah, masukkan. Dan juga manisa wortelnya ya, seperti ini. Juga semua dimasukkan ya teman-teman ya. Manisa sama wortelnya seperti ini. Seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, sangat simpel sekali kan? Oke, seperti ini ya, teman-teman ya. Tunggu sampai mendidih ya. Tunggu sampai mendidih, tutup dulu. Tutup dulu ya. Tutup dulu biar cepat ya. Tunggu sampai mendidih. Cantik ya. Boleh diganti dengan daging sapi atau daging ayam ya teman-teman ya, yang halal ya, karena ini non halal ya supnya, sup Chinese sup Hong Kong ini non halal ya, non halal. Nah, oke, tunggu sampai benar-benar mendidih ya teman-teman ya, terus dikecilkan apinya, rebus selama 2 jam ya. Oke, let's go. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, sudah mendidih, kita kecilkan apinya seperti ini, sangat kecil ya, dan rebus selama 2 jam. Oke, tunggu 2 jam kemudian. Oke, let's go.